ini adalah satu-satunya sumber daya alam yang renewable. Kalau kita jaga, kita restrict, kita atur, kita kasih limitation, itu lebih produktif hasilnya, bukan berkurang. Kalau minyak gas semua bisa habis, tapi kalau perikanan, kemaritiman, itu selama kita jaga sumber daya itu akan lebih banyak. Kita jaga makin ketat, sumber dayanya makin banyak. Jadi makin sedikit kapal, hasilnya akan makin banyak. Ini yang barangkali kita perlu sampaikan kepada aparatur negara, masyarakat, supaya mengerti kenapa diatur tidak boleh pakai cantra, pakai troll, karena supaya ikannya lebih banyak. Kira-kira seperti itu, dan ini saya ingin PR bersama aparatur negara dan APGAKUM negara ini. Acara penandatanganan ini, MOU ini, memang sangat penting dan strategis. Tantangan di bidang kelautan dan perikanan ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh ibu kita, oleh satu kementerian saja, KKP, tidak akan mungkin bisa. Ini berdasarkan Ibu Susi sudah menunjukkan sama saya banyak sekali, dan selalu WA kepada saya kasih informasi, langsung saya forward. Ini ada bom di sini, Pak Tito. Beliau gak segan-segan. Meskipun beliau tahu kadang-kadang saya sibuk, gak terjawab, tapi Ibu percaya, yang Ibu serahkan, Ibu kirim, selalu saya forward. Saya forward ke Tirpol Air, ke Korpol Air, ke Baharkam, ke Bareskrim, Kapolda bersangkutan, kemudian juga Kadit Propam, Irwasum, terusnya saya bikin kemana-mana supaya jadi serius, dan sebagian besar ditindaklanjuti dan ditangkap. Setelah itu saya balik kirim balik, sering saya kirim balik ke ibu, termasuk gambarnya lain-lain.